wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melaksanakan salat tarawih di Masjid Idaul Ilmi. Dan malam ini kita akan membahas 10 penyebab tidak diterimanya puasa seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini adalah ibadah yang cukup berat. Berbeda dengan solat atau ibadah-ibadah yang lainnya, karena rangkaian ibadahnya juga bukan hanya satu hari dua hari, tetapi sampai satu bulan berturut-turut. Harus menahan lapar, menahan dahaga dan juga syahwat yang memiliki pasangan. Harus terhenti selama satu bulan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga kalau seandainya ibadah yang berat ini tidak sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat rugi sekali. Jangan sampai seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahul jazaa' illa al-ju'i wal 'atsy." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak diterima puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Maka kajian malam ini kita akan membahas 10 penyebab puasa seorang muslim itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, penyebab seorang muslim tidak diterima puasanya adalah ketika seseorang yang berpuasa itu melakukan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka hancur leburlah amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan di bulan Ramadan, maka puasanya tidak akan diterima. Kemudian yang kedua, memiliki sifat nifaq, ada kemunafikan dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim mensifati orang-orang munafik. Allah berfirman, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Maka selama Ramadan hindari sifat-sifat munafik. Apa sifat-sifat munafik itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa kadzab." Kalau dia bicara dusta. "Wa idza tumina khana." Kalau diberikan amanah dia khianat. "Wa idza khasama ghadar." Dan kalau dia berisih, dia ingin menang sendiri. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, penyebab puasa tidak diterima adalah tarikus salat. Orang yang meninggalkan salat. Aneh, di bulan Ramadan ini banyak orang yang meninggalkan salat di luar Ramadan. Bahkan masuk Ramadan juga tidak melaksanakan solat, tetapi dia puasa. Kan banyak tuh orang-orang yang tidak solat tapi puasa. Alasannya, masa sudah tidak solat tidak puasa lagi Ustaz, double lah dosa saya, katanya. Dia tidak paham bahwa diterimanya sebuah amalan itu ditentukan dengan baik solatnya.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya awal yang pertama dihisab pada hari kiamat di hadapan Allah adalah salatnya. Fa in saluhat salatuhu saluha sa'iru amalihi. Kalau salatnya dianggap baik, dianggap semua amalnya. Wa in fasadat salatuhu fasada sa'iru amalihi. Tapi kalau salatnya kemudian dianggap jelek, maka semua amal yang lainnya dianggap jelek. Maka orang yang meninggalkan salat kemudian puasa tidak diterima puasanya. Kemudian yang keempat, orang yang kadang puas, kadang salat, kadang tidak. Kalau yang tadi memang total tidak salat, ini kadang salat, kadang tidak. Tetapi kebanyakannya lebih meninggalkan salat dibandingkan melakukannya. Maka ijma' para ulama berdasarkan perkataan para ulama, di antaranya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man taraka salata jumlatan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat jauh lebih banyak dibandingkan melakukannya, maka dianggap kufur. Dianggap kafir pelakunya. Dan amalan orang kafir itu tidak akan diterima. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima dan yang keenam serta yang ketujuh, ini disebutkan dalam satu redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun la yaqbalullahu lahum sarfan wala adlan. Ada tiga kelompok tidak akan diterima amal sunnah dan amal wajibnya. Di sini Rasul mengatakan tiga kelompok tidak akan diterima amalan sunnahnya dan juga amal wajibnya, termasuk padanya puasa Ramadan. Kemudian Rasul mengatakan yang pertama, akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Maka kalau orang berpuasa tapi masih durhaka dengan orang tua, tidak diterima puasanya. Kemudian yang kedua, mannanun, orang yang suka mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit pemberian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qawlun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu jauh lebih indah dibandingkan sedekah tetapi menyakiti orang yang disedekahinya. Maka orang yang berpuasa kemudian dia bersedekah, memberi makan orang yang berpuasa atau menolong fakir miskin tetapi menyebut-nyebut kebaikannya, maka ini tidak akan diterima puasanya. Kemudian yang ketiga, wa mukadzabun bil qadar, orang yang berdusta atau mendustakan urusan takdir. Dia tidak yakin ada takdir, maka ini pun perkara yang bisa membatalkan atau tidak diterima puasa seseorang. Kemudian yang nomor delapan, al-mustahzi bid-din, orang yang istihza, orang yang mengolok-olok agama. Karena orang-orang yang mengolok-olok agama itu dianggap kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'dhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila kau tanya kepada mereka, maksudnya orang-orang munafik di zaman Rasul yang mengolok-olok para penghafal Quran. Jadi orang-orang munafik ini sedang berkumpul memandang para sahabat, para qurra, penghafal Quran yang sedang bermajlis di hadapan Rasul. Tiba-tiba menyeletuk salah seorang di antara mereka dan mengatakan, kami tidak pernah melihat orang yang paling pengecut kecuali mereka. Kami tidak pernah melihat orang yang paling rakus terhadap dunia kecuali mereka. Kami tidak pernah melihat orang yang paling dusta ucapannya kecuali mereka. Tiba-tiba turun ayat ini. Wala in sa'altahum, apabila kau tanya mereka dengan ucapan itu, layakuluna, mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya main-main saja dengan ucapan itu wahai Rasul.
Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian bermain-main? Jangan cari-cari alasan kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Maka istihza, mengolok-olok agama, menjadikan puasa seorang tidak akan diterima. Kemudian yang nomor 9, orang yang mendatangkan nawakidul Islam, orang yang mendatangkan pembatal-pembatal Islam. Pembatal-pembatal itu bukan hanya dah solat saja, bukan hanya di wudu saja kalau orang kentut batal wudunya, tapi Islam juga bisa batal dengan mendatangkan pembatal-pembatalnya. Dan sebagian para ulama sudah menulis kitab tentang pembatal-pembatal Islam, di antaranya 10 pembatal Islam, nawakidul Islam. Maka siapa yang mendatangkan pembatal-pembatal Islam tidak akan diterima puasanya. Kemudian yang terakhir, manin tasaba ila firqatin dhalal. Orang yang kemudian menasabkan dirinya kepada kelompok-kelompok sesat dalam Islam, seperti misalnya mengikuti ajaran Ahmadiyah, mengikuti ajaran Bahaiyah, mengikuti ajaran-ajaran yang telah disesatkan oleh para ulama sampai ke taraf kufur, maka puasanya tidak akan diterima. Inilah sebab atau penyebab 10 kenapa puasa seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang kedua, Ramadan ini adalah syahrul maghfir, bulan di mana kita mudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada 4 penyebab orang itu tidak akan mendapatkan ampunan walaupun dia puasa, walaupun dia tarawih selama Ramadan ini. Dan itu disebutkan dalam satu redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan dalam hadis qudsi, yaqulun, mereka mengatakan, ya Jibril, ma sana Allahu fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap hajatnya kaum mukminin terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Jibril mengatakan, inna allaha nazara ilaihi, maka Allah akan memandang umat Muhammad ini, wa'afa anhum wa ghafara lahum, setelah dipandangnya maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka, illa arba, kecuali 4 golongan tidak akan diampuni dosanya. Kemudian faqalu, mereka berkata, man haula'i arba itu, siapa yang 4 orang itu maksudnya? Kemudian disebutkan yang pertama, mudminul khamri, orang yang masih minum khamr di bulan Ramadan, dia masih minum khamr walaupun tidak saat berpuasa. Pamannya dari pagi dia puasa sampai sore, ketika iftar pula bukan teobeng, minum khamr pula, dia tidak akan diterima puasanya. Kemudian yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim selama Ramadan, justru dia bertengkar dengan keluarganya, dengan kerabatnya, tidak akur dengan tetangganya, dia putus silaturahim. Walaupun dia puasa, walaupun dia taraweh, tidak akan diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, al-musyahin, orang yang menanamkan kedengkian dalam hatinya, masih ada dendam dalam hatinya, masih ada emosi dalam hatinya, masih ada hasad dalam hatinya, maka ini pun akan menghalangi ampunan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, al-aku liwalidaini, orang yang durhaka dengan orang tua. Maka 4 orang ini, orang yang minum khamar, orang yang memutus silaturahim, orang yang kemudian dalam hatinya masih ada kedengkian, dendam, hasad dan yang semacamnya, termasuk juga orang yang durhaka dengan orang tua, adalah 4 penyebab puasa seseorang tidak akan mendapatkan ampun. Inilah di antara 10 penyebab puasa tidak diterima, dan 4 penyebab Ramadan tidak membawa ampunan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.